Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat tampilan Google Chrome kita menjadi lebih menarik. Nah, ini khusus untuk pemula ya. Yang pertama, kalian buka Google Chrome yang ada di PC kalian atau di laptop kalian. Terus di sebelah kanan atas itu ada akun kalian. Nah, diklik. Lalu pilih yang profil lainnya. Nah, setelah klik di sini kita dapat menambahkan akun baru ya, atau akun Google Chrome baru ya, pilih yang tambahkan. Nah, di sini kita bisa login menggunakan akun bila kalian sudah mempunyai alamat email, tapi kalau belum atau enggak ingin tidak menggunakan akun loginnya, bisa lanjutkan tanpa akun. Nah, yang pertama pilih nama. Bisa nama kalian, tapi di sini saya kasih nama contoh. Nah, selanjutnya kita pilih tema. Tema ini yang ntar, nah seperti ini nih. Ini kan warna ungu. Nah, kita coba warna kuning. Kita yang coba warna kuning, kalau udah dipilih warnanya, selesai. Nah, maka tampilan Chrome baru ini nanti di layar depan sudah ada nih contoh. Nah, untuk membuat tampilannya lebih menarik, pertama kita tambahkan latar belakang dulu. Ini kan masih putih polos. Nah, di belakang ada di bawah sebelah kanan ini ada tulisan, itu ada tulisan sesuaikan Chrome. Kita klik. Nah, di sini udah ada latar belakang. Nah, bila kalian ingin menambahkan foto kalian sendiri, bisa upload dari perangkat. Kita upload. Nah, ini buat contoh, kita open. Nah, kan latar belakangnya sudah berubah. Nah, jika ini kan temanya tadi kita warna kuning ya, contoh. Kita ingin mengganti ini kan warna putih, mengganti warnanya kita klik lagi di bawah yang tadi. Nah, ada seperti gambar pulpen, kita klik ke warna dan tema. Tadi kan kuning sama putih. Nah, karena kurang bagus kalau sama latar belakangnya tidak cocok. Kita klik ke bawah tadi ya, klik ke bawah ini, lalu ke warna dan tema. Nah, saya akan berubah menjadi warna ungu ya, biar sinkron dengan latar belakangnya. Kalau udah selesai. Nah, tampilannya kan lebih menarik. Selanjutnya, bila kalian di Chrome biasanya membuka YouTube atau WA, nah kalian bisa menambahkan bookmarks. Biar di sini contoh seperti di Chrome saya tadi. Nah, di sini. Jadi ketika kalian masuk ke Chrome, kalian tidak perlu mengetikkan YouTube lagi, tapi bisa langsung klik. Nah, cara menambahkan bookmark yang di sini, kita masuk ke Chrome yang tadi, ini Chrome yang tadi ya. Kita tuliskan saja misal YouTube. Kita YouTube. Nah, kalau sudah masuk, kalian di bagian kanan atas itu ada tanda bintang, kalian klik saja. Nah, setelah itu di sini ada tanda plus, kita lihat. Oh, belum ada ya, belum ada. Berarti kalian ke titik 3 ini di bagian kanan atas, ke bookmarks. Nah, ini ada tampilan pilih bookmark, kita klik aja. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke YouTube. Seharusnya tadi langsung ada ya, kalau udah di bintang. Kita ulangi, klik tanda bintang, tambahkan bookmark. Selesai. Nah, sudah ada kan. Jadi ketika kita klik, nah itu udah ada tanda YouTube. Jadi kita kalau biasa dipakai untuk YouTube-an, langsung bisa tanpa mengetik YouTube lagi. Kalau tidak di sini, kita bisa tambahkan di bawah ini. Kalau di sini kita klik tambahkan, misal kita di sini mau nambahkan WA ya, biasa buka WA pakai laptop, kita buka dulu alamat WA-nya biar mudah. Nah, kita klik tambahkan nama WA. Nah, URL-nya kita ambil dari sini. Kita copy. Kita pastekan di sini, tempel.
klik selesai. Nah, di sini udah ada WhatsApp. Jadi kita close. Ketika kalian klik ini yang contoh tadi ya. Klik. Nah, udah ada WA, WA udah ada, YouTube juga udah ada. Nah, begitu aja, ini hanya untuk pemula ya. Kalau kalian ingin video yang lain, tutorial yang lain, bisa komen di kolom komentar. Nanti saya bikinkan tutorial yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.